Bawang merahnya udah harum teman-teman. Setelah itu kita masukin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau masak request dari salah satu subscribe, yaitu masak tempe tahu di santan. Nah, ini tahunya, aku beli tahu yang udah digoreng gini. Mau diganti tahu yang masih putih itu yang digoreng sendiri juga boleh, tapi aku milihnya yang udah digoreng teman-teman. Jadi biar simple dan gampang dan cepet juga. Nah, dan ini tempenya udah aku potong dadu. Kalau potong-potong sih menurut selera. Mau selera yang kayak dadu, mau kayak yang panjang-panjang, terserah, boleh. Nah, terus ini bumbunya aku liatin. Ada bawang putih, bawang putih, cabai merah, ada kunyit, ada kemiri, ada garam. Nah, ini nanti aku ulek. Nah, ini tadi aku rajang bawang merah sama tomat. Sama ini nanti, ini buat pemanis apa namanya? Daun bawang. Nah, dan nanti ini ada serai sama laos. Nanti aku tutup gitu aja teman-teman ya. Sekarang aku mau ngulek bumbu ini dulu ya. Nah, teman-teman, ayo kita mulai masak tahu tempe santan. Nah, ini tempenya aku goreng dulu teman-teman karena Cinta requestnya minta digoreng dulu. Tapi kalau nggak suka di apa nggak digoreng dulu juga bisa, tapi ini aku goreng dulu. Dan ini minyaknya udah panas, teman-teman. Bawang merahnya dulu. Ayo, coba. Mbak, aku masih mantra, teman-teman. Mantra supaya cepat matang. Api jangan terlalu besar. Ini masih gosong. Bawang merahnya udah harum teman-teman. Setelah itu kita masukin yang bumbu uleknya tadi, yaitu bawang putih, cabai merah, sama serai, sama lengkuas garam. Semua? Rasanya semua. Gede ke sini. Ini kita oseng teman-teman. Masukin tomatnya teman-teman. Tomatnya. Aku pakai gula jawa teman-teman. Masukin gula jawa. Udah layu semua teman-teman, udah masak ya. Kita masukin tempe. Tempe sama tahunya. Lalu diaduk-aduk sampai merata teman-teman. Aduknya bingung. Karena bentuk sutilan bulat. Karena itu loh ngaduknya. Oh, ini bingung. Kita kasih santan teman-teman. Kita masukin santan ya. Cukup. Jadi seperti ini teman-teman, kita diamkan dulu biar mendidih ya, tapi nggak mau aku tutup karena aku takut santannya pecah. Nah, udah mendidih teman-teman, kita harus kaduk-kaduk karena nanti takutnya santannya pecah. Setelah itu kita masukin daun bawangnya. Bawang kita aduk, terus kita matiin api karena aku nggak mau santannya pecah. Sayur tempe tahu dengan santan, mantap, manis. Nah, ini teman-teman, aku persembahkan untuk Bowo. Kaya nih, Bowo tercinta. Bowo tercinta. Mak, aja Kak Cinta. Dicinta Kerdoro Putri. Nah, ini teman-teman, tadi hasilnya aku yang masak. Aku bawa yang aku suruh review. Tuh. Kayaknya sih enak.
Enak kan? Baik dengan kerupuk. Nah, kita makannya pakai kerupuk. Kerupuk apa ya, Bu ya? Orang ngerti kerupuk apa? Apa ya itu? Piye tak iki? Bismillah. Pengen maca bismillah. Ya, kalau enggak baca bismillah nanti kurang nasinya. Kalau baca bismillah kenyang enggak sikit. Masuk. Kita coba ya. Tempenya. Kasihan? Mau campur nasi ya pas toh? Mantep teman. Ternyata sukses. Ini namanya sayur tempe tahu dengan santan dan bumbu komplit. Karena aku pakai kemiri sama pakai lengkuas dan seri. Kurang pedes toh? Enggak. Eh, pas lah. Enggak asin. Apa gurih-gurihnya ya? Gurih-gurihnya. Dinilai, nilainya piro? Kalau di pinggir-pinggir jalan 92 lah, 92. Masih bandingkan pinggir jalan, teman-teman. Ini kerupuk enak, Ra? Enak. Kerupuk apa, gue? Astagfirullah. Dirasanya ada rasa-rasa udang, kan? Oh, ini kerupuk udang, teman-teman. Mungkin. Kok putih? Biasa kuning. Ya, ada yang putih juga. Enggak sebenarnya. Kayaknya udang kan yang putih ya? Putih itu udang putih, udang cetit. Yummy pokoknya. Yummy pokoknya. Saya aku jadi kepingin teman-teman. Mantap benar. Nah, lihat bawah aku jadi kepingin teman-teman. Dan aku mau nyicipin juga. Tapi sedikit aja karena tadi aku udah makan. Ini sudah, Bu. Udangnya lah. Enak teman-teman. Bisa dicoba masak di rumah. Kalau pakai ketupat enak banget. Pakai ketupat atau lontong teman-teman enak banget. Pokoknya nyami. Top Marco top itu lah. Bisa itu. Top Marco top. Pernah satu malam membawa entah. Aku di sini itu. Udah teman-teman, ini dulu video dari aku. Yang subscribe aku yang minta mandi masakin tahu tempe santan, alhamdulillah udah aku penuhi ya, udah sah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.